Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, gerhana bulan di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada hari Rabu malam lalu disambut umat Islam dengan menggelar salat gerhana dan doa bersama agar bangsa Indonesia tetap dalam persatuan dan dijauhkan dari segala bencana. Beginilah suasana penampakan gerhana bulan di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada Rabu malam. Langit yang cerah membuat gerhana bulan di Pangkalan Bun dapat terlihat jelas sejak pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebagai bentuk rasa syukur dan fenomena alam ini, umat Islam menggelar sholat gerhana di sejumlah masjid. Salah satunya di Masjid Nur Ikhlas Jalan Ahmad Yani, Kilometer 9, Desa Pangkalan 5, Kecamatan Arut Selatan. Dalam doanya, para jemaah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Indonesia dijauhkan dari segala musibah bencana alam dan bangsa Indonesia semakin memperkuat persatuan untuk tidak terpecah belah. Gerhana bulan adalah suatu fenomena alam dan juga adalah salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mewakili seluruh pengurus masjid yang berkhusus mengharapkan semoga dengan adanya fenomena gerhana bulan ini, semoga negara Republik Indonesia ini semakin bersatu dan juga semoga dijauhkan dari mara bahaya seperti halnya gempa bumi, longsor, banjir, tsunami dan lain sebagainya. Dan juga semoga dengan adanya gerhana bulan ini, Allah menjaga bumi kita, bumi pertiwi ini sampai hari kiamat. Proses gerhana bulan ini sendiri berlangsung sekitar 2 jam, dan setelah itu bulan terlihat jelas karena lama-kelamaan mulai tidak terhalang bumi lagi. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Jakwan, iNews melaporkan.